Tersangka kasus dugaan ujaran kebencian Jering akan mengajukan penangguhan penahanan. Sementara Nora Alexandra, istri Jering, mendatangi Polda Bali untuk menjenguk suaminya yang ditahan di Rutan Mapolda Bali pada Kamis pagi. Bersama manajer dan perwakilan kuasa hukum Jering, Nora Alexandra tiba di Polda Bali pukul 11.10 menit waktu Indonesia Tengah. Nora mendatangi rumah tahanan Polda Bali untuk menjenguk suaminya yang kini mendekam di tahanan. Nora juga membawakan makanan kesukaan suaminya, sayur brokoli, serta beberapa buku koleksi Jerings. Nora mengaku dirinya mendukung suaminya yang terjerat kasus hukum. Kita ikutin aja, ikutin prosesnya. Saya nggak bisa berbicara. Mungkin kuasa hukum saya yang mewakili. Iya. Dengan ada manajer saya, sahabat saya, dan ada pihak pengacara juga. Sebelumnya kuasa hukum Igede Ari Astina alias Jering, Iwayan Gendoswardana, akan mengajukan penangguhan penahanan terhadap kliennya. Intinya adalah tetap menggunakan segala upaya hukum yang tersedia, termasuk mengajukan penangguhan penahanan, tapi kemudian selebihnya ya adalah berupaya untuk kemudian memenuhi proses-proses hukum sebaik-baiknya. Kuasa hukum Jering juga berencana mengajukan saksi ahli bahasa jika proses hukum kliennya terus berlanjut. Hal ini dilakukan untuk menguji kesahihan keterangan dari saksi ahli bahasa sebelumnya. Jering ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan ujaran kebencian yang dilaporkan Ikatan Dokter Indonesia Provinsi Bali. Sebelum polisi menetapkan sebagai tersangka, penyidik telah memeriksa saksi ahli bahasa dan Jering. Suami Nora Alexandra itu dijerat 4 pasal dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Dari Denpasar, Bali, Aris Wianto, iNews, melaporkan.